Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, munajat adalah doa dan doa adalah zikir. Setiap mukmin diwajibkan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selalu bermunajat kepada Tuhannya, maka jawabannya dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang banyak berdoa, orang yang banyak berzikir, maka jiwanya akan selalu menjadi tenang. Pemirsa, munajat adalah sebuah kekuatan. Ingatkah kita pada kisah tiga orang pemuda yang terjebak dalam gua yang diabadikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terbuka sedikit demi sedikit pintunya asbab munajat dan doanya. Munajat membuat seseorang dekat kepada Allah, sebab inti dari orang yang bertakwa zikir dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juragan, kasihan ibu ini. Tolong beri dia waktu untuk membayar utang-utangnya. Jangan ikut campur urusanku. Saya akan tetap ingatkan, siapapun yang berbuat salah, tugas kita di dunia ini adalah menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Tangkap mereka. Kamu. Hei, jangan bunuh. Kita ngumpet di gua aja. Cepet ayo. Woi, woi. Gimana lo? Mudah-mudahan mereka enggak tahu ya kalau kita ada di sini. Masyaallah. Suamimu belum bayar utang. Kapan? Mana? Saya mau juragan. Saya akan bayar utang suami saya yang sudah meninggal, juragan. Ah, jangan bohong kamu. Eh, saya nggak suka orang bohong. Udah berapa kali kamu janji? Hah? Ngampu lagi, ada perempuan yang disiksa. Astagfirullahaladzim. Bapak, Alif, aku minta tolong sama kamu ya, temenin aku ke tempat bapak. Kamu emang udah keterlaluan. Sekarang antar aku ke tempat bapak ya. Di sebelah mana? Di sebelah situ. Apa? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa. Kamu jangan ikut campur. Bapak jangan kasar gitu dong, Pak. Juragan, kasihan ibu ini. Tolong beri dia waktu untuk membayar utang-utangnya. Suami ibu ini baru saja meninggal. Tolong, Juragan Hamdi. Aku peringatkan sekali lagi ya. Jangan ikut campur urusanku. Kamu masih membangkang, mati kamu. Mau mati! Bapak! Bapak, udah! Pak! Arif, mendingan kamu pergi dari sini aja ya, sebelum Bapak marah-marah lagi. Saya akan tetap ingatkan, siapapun yang berbuat salah, tugas kita di dunia ini adalah menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Aku bilang diam! Astagfirullah, Bapak! Udah dong, Pak! Mau mati nih orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf ya ibu ya. Bapak. Udah, kamu gak usah ngurusin dia. Ayo, dong. Susah aja. Bi, tolong kasih makanan ini ke mamanya Alif ya. Mamanya Alif kan lagi sakit. Sampaikan salam saya juga untuk ibunya Alif ya, Bu. Ya, nanti saya sampaikan ya, Anang. Hah? Apa-apaan ini? Kamu sengaja ngasih makanan pada mereka? Pak, aku tuh cuma pengen ngasih makanan ini aja untuk ibunya Alif. Nggak lebih, ibunya Alif kan lagi sakit. Cuma bentuk silaturahmi aja kok, Pak. Bapak nggak peduli. Mau aja kamu dimanfaatin mereka. Hah?
Eh, belakang. Nila. Nila. Kamu bapak hukum. Mulai hari ini, kamu gak boleh keluar rumah tanpa izin. Bapak tuh kenapa sih, Pak? Bapak tuh kenapa segitu bencinya sama Alif? Emang Alif tuh salah apa sama Bapak? Nila tuh cuma pengen siar sama Alif, Pak. Gak lebih. Siar, siar. Apa itu siar? Eh, Nila. Kamu harus patuh sama Bapak. Kamu itu anak Bapak. Pokoknya mulai hari ini kamu diam di rumah. Tidak boleh bergaul sama mereka. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Ngerti kamu? Sana. Diam. Jangan kemana-mana. Lawan aja sih kamu. Mana aman? Aman Juragan. Nila. Nila. Apanya yang aman? Hah? Nila kemana? Gak tahu Juragan. Kami gak tahu Juragan. Apa aja kerja kalian? Makan aja banyak lo. Hah? Heyo, kalian ikut aku. Alif. Aku sengaja kabur dari rumah. Aku ingin mengaji di sini. Ya Allah, Nila. Kalau ayah kamu marah gimana? Tapi aku udah gak betah buat tinggal bareng sama Bapak. Alif! Nila! Keluar! Ya Allah, Bapak. Bapak? Apa salah saya, Juragan? Kamu ajarin Nila jadi anak durhaka. Dan warga sini masih tetap kamu ajarin mengaji. Saya tidak suka. Bapak apa-apaan sih? Bapak teriak-teriakan di depan musola. Bapak malu atuh sama orang kampung. Bapak jangan jahat banget lah. Diam kamu. Tangkap mereka. Baik, Juragan. Ya kamu, 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 kamu! Hei, jangan kamu dong! Kejar! Alif! 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 Kamu gak usah ikutan! Alif! Kejar sampai dapat! Hei!
kemana lagi nih, Liv? Kita ngumpet di gua aja. Ayo, ayo cepat. Ayo. Woi! Jangan lari ya! Woi! Jangan lari lo! Do, kita masuk. Jadi pergi ke gua nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Ayo, cabut ya. Woi. Mudah-mudahan mereka enggak tahu ya kalau kita ada di sini. Insyaallah. Gua itu gua. Liv, sumpah Liv, Ari takut banget Liv, takut banget. Sekarang kalian tenang dulu ya, kalian jangan berisik, jangan sampai anak buah juragan Hambi tahu kalau kita ada di sini, ya. Dia masuk ke dalam, ah? Kayaknya nggak bakal lama nih. Bentar lagi juga keluar. Paling lama juga 1 jam dia keluar. Kita tungguin aja. Ya, sampai kapanpun. Aku takut banget, Liv. Pulang yuk, pulang yuk, pulang yuk. Cari jalan keluar di mana kayaknya. Pak, tenang. Yang penting sekarang kita selamat. Aduh, dasar rentenir. Jadi kayak gini kan? Liv, pokoknya ini mau pulang, Liv. Ani mau pulang, Dok. Pulang yuk, Dok. Pak, ente tenang dulu, Pak. Gimana mau tenang? Kita istirahat dulu di sini sampai malam ya. Aku setuju. Istirahat gimana? Astagfirullahaladzim, kenapa ya? Kok tiba-tiba perasaanku gak enak? Ada apa dengan Alif? Ya Allah, semoga Alif gak apa-apa. Semoga dia dalam lindunganmu, ya Allah. Lebih baik sekarang kita bermalam dulu di sini ya. Besok pagi baru kita pulang. Kalau kita pulang sekarang itu berbahaya. Lagi pula kita gak bisa keluar. Gua tertutup. Sekarang kita semua minta perlindungan pada Allah. Semoga kita semua dilindungi. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sih, Pak? Ada apa, Pak? Gelap, gelap. Aneh gak bisa tidur kalau gelap.
butuh penerangan. Ya Allah. Enda tenang ya. Ada obor nih. Ya tapi gimana ngidupinnya, Liv? Alhamdulillah. Ada korek? Alhamdulillah. Irvin sekarang deh. Ya. Coba. Alhamdulillah. Kayak gini nih. Baru aneh bisa tidur dengan nyenyak. Yaudah, kita istirahat lagi ya. Makasih, Lepe. Iya. Duluan. Apa? Nih. Lanjutin istirahat nih. Iya. Anak kok jadi keingetan ibu ya? Gimana ya kabar ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liv, ibu kamu jatuh di hutan. Kan ibu kamu ada di rumah Pak Tejo. Astagfirullahaladzim. Tapi ibu gak apa-apa kan? Lebih baik kita ke sana. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ibu. Alif. Gimana, Pak? Keadaan ibu? Kaki ibu kamu itu patah. Jadi sementara waktu ibu kamu harus pakai tongkat. Ya Allah. Gue makan dulu ya, biar Alif sehat. Pintunya terlalu kuat. Iya, tapi tadi kan kebuka. Liv, ente ngelakuin apa, Liv? Kok bisa kebuka gitu? Liv, tadi ente dorong atau gimana? Enggak sih, barusan ana cuman berdoa sama Allah, semoga ibu hamba selalu dilindungi. Sekarang kan ibu hamba lagi sakit. Ana nggak tega. Ibu ana lagi sakit. Ana minta sama Allah selalu supaya jaga ibu ana, supaya ibu ana cepat sembuh. Ana sayang sama ibu ana. Mungkin dengan kita selalu ingat kepada orang tua kita dan kita selalu ingat kepada Allah, Allah akan memberikan selalu jalan kepada kita. Liv, ana gak punya orang tua, Liv. Orang tua ana sudah meninggal. Mungkin ente pernah berbuat baik. Menurut ente itu baik. Tapi menurut Allah itu belum baik. Coba ente ingat-ingat. Saya cuma utang 500 ribu. Kenapa kau harus bayar 1 juta, juragan? Aku ini rentenir, bukan malaikat penolong. Tega sekali, juragan. Aku paling gak suka orang yang ingkar janji.
Kalau kamu gak sanggup membayar hutang-hutangmu. Sini. Jangan bawa anakku, jangan. Anakmu akan saya jual. Jangan jual anak saya. Diam! Jangan. Diam! Jangan. Jangan. Siapa lo? Saya akan tanggung jawab. Hei, anak muda. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Kamu tahu siapa aku? Juragan, saya minta tolong jangan sakiti bapak dan anak ini. Saya akan melunasi hutang-hutangnya. Bagus! Bagus! Mau bayar hutang-hutangnya? Hutangnya 1 juta. Ayo bayar! Dengan satu syarat, jangan sakiti bapak dan anak ini. Ya Allah, hamba tidak tahu amal hamba ini diterima atau tidak, ya Allah. Hamba riya, ya Allah. Hamba menolong kakek tua itu karena anaknya cantik, ya Allah. Hamba mohon ampunanmu, ya Allah. Hamba mohon ampunanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu jam buka. Sabar ya. Aduh, gimana ya? Lift gimana? Lift udah gelap. Kompor cuma satu. Nggak ada lagi apa ya? Ente-ente kenapa jadi ngeliatin? Aneh. Alif udah berdoa, Ana udah berdoa. Sekarang tinggal ente. Liv, Ridho, mungkin kita terperangkap dalam gua ini. Itu semua gara-gara kesalahan aneh kali ya. Aneh banyak dosa. Mungkin dari ente-ente aneh yang paling banyak dosa. Jadi aneh pernah nolongin cewek waktu mau ke musola. Yo, nanti malam jalan-jalan sama aku ya. Jangan-jangan yuk, mendingan sama aku aja. Nanti kalau pengen apa-apa, gua beliin, ya enggak? Mbak kenapa? Aduh mas, saya pusing. Tapi mbak apa-apa kan? Anterin saya pulang ya mas. Saya mau sholat mbak. Bukankah membantu orang itu sebagian dari iman juga ya mas? Iya, tapi saya harus sholat karena sholat itu wajib. Saya mohon mas. Ya udah sini saya bantu mbak. Berdiri. Ane mau sholat, tapi tuh cewek minta pertolongan sama Ane. Akhirnya Ane ninggalin sholat. Dan akhirnya Ane dijebak sama tuh cewek. Antar aku pulang ya mas, rumah aku di sana tuh. Tapi saya harus sholat maghrib mbak. Kita istirahat dulu di sini ya mas.
Maksudnya? Sebentar aja. Udah lah, Mas. Gak ketemu Nafi. Ini zina, Mbak. Haram, Mbak. Enggak apa-apa, Mas. Hukumnya dosa. Ini dibenci sama Allah, tidak boleh. Jadi kamu gak mau? Tolong! Mbak, ini apa-apaan, Mbak? Tolong! Mbak, lepasin, Mbak. Lepasin. Tolong, dia memperkosa aku. Tuh, baju aku dirobek. Enggak. Ini fitnah. Demi Allah, ini fitnah. Udah, kemungkinan ini. Ini fitnah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hamba, ya Allah. Sesungguhnya hamba takut zina karenamu, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Tuh kan, Liv. Ani gak diampunin sama Allah, ini pasti. Ani banyak dosa, Liv. Ani mau tobat sekarang. Ani mau tobat. Tenang, Pak. Stifar aja. Ya udah, lebih baik sekarang kita istirahat dulu ya. Dan kita terus berdoa. Iya, pasti. Ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Tidur, bukain ya Allah pintunya, ya Allah. Hamba takut gelap, ya Allah. Amin ya Allah. Bismillah. Gak ada ular kan? Baik kan, kayak Nabi Muhammad. Bismillah. Pintunya kebuka. Dapak. Lif, bangun. Pak, bangun. Lif, pintunya kebuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, engkau mendengar doa hamba, ya Allah. Alhamdulillah. Dapak. Ayo, kita keluar, Pak. Ani bangun. Alhamdulillah, kita pergi sekarang ya. Yuk, mudah-mudahan anak buah juragan Hamdi udah gak ada ya. Amin. Insya Allah. Ayo. Kayaknya sekarang kita udah aman. Ayo kita pulang. Alhamdulillah. Nah, ada juragan Hamdi kayaknya. Aman kan? Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Alip. Ada apa, Pak? Alip, Ridho, Dafa, kalian masih hidup? Alhamdulillah masih. Jangan-jangan setan, Pak. Hantu. Pak, hantu. Apa sih? Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sebentar, Bu. Kok ini ada yang aneh sama kampung kita nih?
Perasaan kita baru kemarin kejebak di gua. Iya ya. Mereka kayak aneh gitu melihat kita. Malah mereka semua kabur lagi. Iya. Ya udah kalau gitu, Ana pamit pulang dulu ya. Ana kangen banget sama Ibu Ana. Sama Ana juga. Iya. Ya. Nanti kita ketemu di musola ya. Iya. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hamba ikhlas. Assalamualaikum. Assalam. Ibu. Dafa? Ini benar Dafa? Ini Dafa, Bu. Kakak. Loh. Ini siapa, Bu? Ini aku, Tina. Kamu Tina? Kok Tina jadi sebesar ini, Bu? Mulai bisa terbang. Kemarin kayak gini. Jalan ya. Iya Bu, ini aku Dafa. Ya Allah, akhirnya kamu kembali nak. Sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya, ini adik kamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu kembali, nak. Maafin Dafa ya, Bu. Ya Allah, kenapa rumah saya jadi seperti ini? Perasaan baru kemarin saya tinggalin. Rido, Bapak, kamu Rido. Iya Pak. Pak, saya mau tanya, kenapa rumah saya jadi seperti ini ya Pak? Ya ini sudah 3 tahun kamu meninggalkan rumah ini. Saya kira kamu sudah meninggal Rido. Ternyata kamu masih hidup. Ya Allah, kami sudah tahlilan dengan warga sini untuk kamu Rido. Lah, wala wala kota bilah. 3 tahun. Iya. Masya Allah.
Pak, kalau begitu mari masuk, Pak. Iya, mari. Ada apa ya, Mbak? Itu, Non. Saya lihat Alif, Rido, dan Rafa, Non. Alif? Iya, Non. Saya lihat sendiri, Non. Astagfirullahaladzim. Apa benar-benar ada Alif? Iya, Non. Saya lihat, Non. Ya udah. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Saya mau ke rumahnya Alif dulu. Iya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif? Nila? Juga nggak tahu rasanya cuma satu malam di gua itu, ternyata 3 tahun. Iya, tapi memang itu kebenarannya. Itulah rahasia Allah, kita hanya manusia yang lemah. Gimana kabar ayah kamu? Dia pasti marah kalau kita bertemu. Bapak udah 3 tahun terakhir sakit-sakitan terus. Tapi sekarang dia udah berubah. Udah gak kayak dulu lagi. Dan hari ini aku menemui kamu, Bapak gak tahu. Aku takut Bapak akan marah kalau misalkan Bapak tahu aku bisa menemui kamu hari ini. Kamu harus berbakti sama orang tua. Kita doakan semoga ayah kamu diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Oh iya, Alif, kamu mau gak untuk kembali ke musola? Karena semenjak kepergian kamu, musola jadi sepi. Juragan Hamdi? Juragan Hamdi, ngapain kemari? Pasti mau tangkap kita lagi ya? Iya, kalau mau tangkap ayo. Kita siap nih maju. Lu duluan. Kabur. Entar lu ada apaan nih? Juragan Hamdi, mau tangkap kita lagi? Enggak. Udah. Yuk, kita hadapin dulu yuk. Yakin? Iya. Udah duluan lu gitu, jangan gue. Assalamualaikum, Juragan Hamdi. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya mencari saya? Kalian gak usah takut. Jangan lari.
Kesemahan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini membawa kita untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai penolong terindah dalam hidup kita.